Sam guys, kembali lagi bersama saya Nathan Vicky di Masa Utma. Hari ini saya akan bawa kamu di Museum Sabah. Tapi hari ini saya bersama mereka. Guys, kami sudah dapat tiket masuk hanya 1 ringgit, oke? Okay? Tapi itu di sini 2 ringgit kan? Kita bayar tadi 1 ringgit ya untuk Malaysia. Oke, okay, kami di dalam sudah sekarang. Inilah rangka ikan paus bright. Sampai sini kamu boleh baca-baca cerita pasal Sintang. Tam adalah badak Sumatera di Sabah. Dan sebenarnya yang ni dia original, okay? Dia punya kulit original. Inilah tanduk dia. Ada 3. Okay, kami di tempat budaya orang kita. Zaman dulu-dulu punya tradisional pakaian. Busana tradisional pengantin Lotut Tuaran. Busana tradisional pengantin Bajau Kota Belud. Busana tradisional pengantin Murut Pansiangan. Busana tradisional pengantin Iranon Kota Belud. Busana tradisional pengantin Idahan Lahat Datu. Busana tradisional pengantin Bisaya Beaufort. Inilah jenis-jenis sigal. Okey, ini sigal Kinapako. Sigal Insa Sangau. Siga, biasanya kadazan dan sempakai lah. Gigi zapan untuk mengasingkan daripada kulit dan juga beras. Inilah unduk madau dari 1960 hingga 2016. Oh, siapa tahu penampang yang pertama menang dulu. Tapi nama dia Cina lah, Yong Milan. Okay, Cina. Kawasan sini adalah alat-alat tradisional dulu-dulu ya. Ada topi, ada wakit dan juga cangkul semua. Budaya mengayau head hunting. Inilah senjata dia ni. Okey, ni sesopok dia. Ini dia punya peluru, di ujung dia tu ada racun. Ini ilang sakoid. Ni kepala otak dia tadi nak potong. Dia adalah taming kayu. Masyarakat kadazan dusun yang pakai ni. Sangat jarang dapat, okey. Yang ini untuk waktu peperangan dikira shield dulu. Ini nama kerana dulu-dulu punya kerangka. Ini style masuk di dalam sini. Angkat itu 300 tahun yang lalu. Dulu kalau di penampang lah, memang ada di penampang, terutamanya di Kampung Pogenun. Ini tempat orang untuk pengebumian masuk orang dalam ni. Dan baru dorang kasih kubur lah. Untuk sementara waktu gua ditutup. Mungkin untuk orang yang pasien kali. Batu-batu. Inilah permukaan kota Kinabalu dulu-dulu lagi. Belum selahir lagi. Sabah punya bendera dari 1963 dipakai sampai 1981. Dulu Sabah dikenali sebagai Borneo Utara. Inilah lambang British North Borneo pada 1946 dan 1963. Inilah duit kertas Jepun yang kena pakai dulu lagi di Sabah. Okay, sekarang kami berada di Gallery History haiwan-haiwan di sini Sabah lah. Oh.
Ih, ular, saya takut dong. Patung saja. Ini pula yang gua tadi tuh, tapi karena tutup. Wih, buaya. Lah, lah. Ini biawak. Besar biawak penyu. Ini yang paling saya takut nih kalau pergi hutan. Hei, bahaya. Tajau-tajau bekas air dan sini tajau-tajau untuk isi-isi arak macam itulah. Oh, saya nampak satu benda. Cap mandi dulu-dulu ya dari Kudat. Cap mandi ini bisa sekali lah dari yang tadi. Oh, itu yang besar juga. Keranda dia bilang. Itu dulu. The piring-piring. Okay, tandas di museum sangat-sangat bersih. 5 bintang. Okay, di sini ada merchandise jual-jual juga dan ada kursi urut. Kita urut dulu. Sungguh nyaman. Tempat kereta lama dulu-dulu. Sebelum pernah naik lagi ni. Ini apa jenis apa ni? Siapa dia buka? Ini kegemaran saya. Saya suka desain macam ni. Dia macam ala-ala Mustang macam tu. Sebab saya peminat Mustang. Nama dia Alfa Romeo. Alfa Romeo pakai petrol. Oh, 1992. 1992 adalah tarikh lahir saya. Kereta-kereta lama semua. Oh, sangat-sangat antik. Okay. Nice. Macam ni pun saya minat. Akhirnya saya dapat sentuh juga. Saya suka betul desain macam ni, okay? Cantik. Dan sini juga ada kereta Land Rover. Sebenarnya kereta macam ni masih ada di kampung-kampung pedalaman lah, masih pakai. Kereta ni sangat-sangat keras. Wow, besar pula ni ya. Nampak dalam TV macam kecil saja. Rupanya besar. Oh, kerangka dia sebenarnya kayu. Sini kayu. Okay, nice. Wah, motor cantiknya. Lawa. Betul lawa. Belak. Belak. Ya. Ya. Belak. Go. Mari kita masuk kereta api. Oh. Oh, sini dalam dah. Dua. Besi ada satu. Sekarang berada di tempat rumah-rumah tradisional dulu. Di sana adalah rumah pekebun Cina. Di sini ada banyak lah, tapi banyak juga tempat-tempat yang kena kunci. Jadi tidak ada peluang untuk masuk. Okay, sampai sini saja video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video akan datang.